Baik, teman-teman, kita akan belajar bagaimana caranya untuk mencari followers secara otomatis. Mari kita buka Google account. Kalau kita mencari follower secara manual agak memakan waktu, seperti contoh ini ya, kita buka people. Di sini adalah orang-orang yang bisa kita follow ya. Secara manual biasanya kita follow seperti klik satu-satu ya, seperti ini. Ini memakan waktu kalau kita klik satu-satu sekian banyak ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar secara otomatis ini berjalan dengan sendirinya ya. Nah, ini follow ya. Ya, oke, ada satu ini di Google Chrome ya, teman-teman. Kalau browser di tempat lain bisa sih, tapi kita sekarang saya akan demokan ini bisa dilakukan di Google Chrome ya. Kita menambah Imacross ya, namanya, yang bisa secara otomatis merekam screen kita sehingga orang-orang kita follow secara otomatis. Oke, pertama kita akan install Imacross dengan search Chrome Ad on. Nah, ini kita muncul ini, kita search aja di sini ya. Dan itu kita klik Chrome Web Store ya. Di box ini, di box set ini, kita klik ketik Imacross ya. Ini dia ya, ini kita add ke Chrome ya, Imacross for Chrome, add attention. Nah, ini akan muncul, ini masih checking ya. Nah, ini akan muncul di sebelah kanan sini. Nah, bagaimana caranya menggunakan ini ya, menggunakan Imacross ini ya. Ya, kita close saja ini juga kita close, kembali ke akun G Plus teman-teman ya. Nah, kita restart dulu ya. Ya, tetap di plus google.com people. Nah, sekarang kita buka Imacross. Ya, di sini ada current. Current ya, kita klik current. Sudah itu kita klik record dan record Imacross. Nah, di sini kita mulai klik following. Following, following, following ya. Kembali ke Imacross, stop Imacross. Nah, di sini ada script. Nah, script ini kita tambah dengan cara copy yang ini ya. Copy kita ambil di, kita paste di Excel. Nah, ini kebetulan saya sudah copy ya. Oke, kita dari awal aja biar teman-teman nggak bingung ya. Saya hapus dulu lah. Oh, kita close aja lah. Saya buka baru. Oke, kita paste di sini. Nah, ini kita perbanyak dengan drag menyeret seperti ini sampai ke berapa? Ya, contohnya 90. 99 ses ya. Sudah itu kita copy yang ini, copy paste di sebelah sini. Ini juga sama. Oh, maaf, dari awal harusnya delete dari atas ya. Ya, ini drag bawah. Ya.
Nah, ini kita bawa ke notepad. Semua kita copy. Buka notepad. Ini saya buka notepad yang baru. Paste di sini. Nah, sekarang ini ada jarak. Bagaimana caranya biar ini menghilangkan jarak ini? Ini copy ini. Copy. Sudah itu kita buka edit, replace. Kita paste di sini. Replace with, kita kasih spasi satu, replace all, ya. Oke, kita sudah semua udah seperti data script di sini ya. Nah, tapi diperbanyak. Nah, kita ini select all, copy, paste di sebelah sini. Ya, dan shift and close. Nah, kita sudah mendapatkan script untuk menjalankan following people, orang-orang ya, dengan secara otomatis. Oke, kita praktek sekarang. Ini current, dan itu apply, apply, dan itu di sini kita kasih angka 99. And apply loop. Oke, teman-teman bisa lihat ya, dia berjalan secara otomatis dan dia following people juga secara otomatis ya. Kita bisa tinggalkan ya, kita bisa save atau apa, dan script dengan sendirinya following orang-orang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini following, following ya, following ya. Nah, ini kita akan follow lebih banyak orang ya, agar ada kemungkinan dia follow back. Nah, jadi menjadi mengikuti kita, sehingga apapun yang kita posting di beranda itu mereka lihat ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman, semoga bisa teman-teman praktekkan ini sehingga kita sama-sama melakukan ini demi penyelamatan makhluk hidup. Terima kasih.